makanan sehat untuk menjaga kesehatan sendi. Kesehatan sendi sangat penting untuk dijaga untuk menghindari risiko penyakit radang sendi atau pengapuran sendi. Menjaga kesehatan sendi bukan perkara yang sulit untuk dilakukan. Banyak cara yang bisa Anda pilih guna menjaga sendi agar tetap sehat. Contohnya dengan memperhatikan asupan makan sehat, olahraga, dan menghindari hal-hal yang sekiranya bisa merusak kesehatannya. Nah, pada bahasan kali ini kita akan mengulas tentang jenis makanan yang bisa menjaga kesehatan sendi. Makanan untuk kesehatan sendi banyak di sekitar kita dan bisa dengan mudah untuk diperoleh. Kebanyakan jenis makanan tersebut berasal dari kelompok sayuran atau buah-buahan yang kaya akan kandungan antioksidan. Berikut ini jenis makanan untuk kesehatan sendi. Kelompok buah-buahan dan sayuran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa salah satu jenis makanan untuk menjaga kesehatan sendi yaitu dari kelompok buah dan sayur. Kita ambil contohnya salah satu jenis buah yang bermanfaat untuk kesehatan sendi yaitu stroberi atau buah apel. Kelompok buah-buahan menjadi salah satu jenis makanan untuk sendi karena kaya akan kandungan antioksidan. Seperti yang kita ketahui bahwa antioksidan adalah salah satu senyawa yang bisa mencegah radikal bebas. Selain itu, kelompok sayuran seperti bawang merah atau brokoli kaya akan kandungan antioksidan untuk mengurangi peradangan, pengapuran atau nyeri sendi. Oleh karena itu, konsumsi buah-buahan dan sayuran guna menghindari kerusakan atau nyeri pada sendi. Minyak zaitun. Selanjutnya, tambahkan minyak zaitun ke dalam masakan yang Anda konsumsi setiap hari untuk mencegah peradangan pada sendi. Minyak zaitun kaya akan kandungan oleokantal yang berguna dalam menjaga kesehatan sendi. Konsumsi minyak zaitun secara teratur dengan mengkombinasikannya ke dalam makanan. Ikan laut. Ikan laut seperti tuna, makarel, salmon kaya akan kandungan omega-3 yang berguna untuk kesehatan tubuh dan juga memelihara sendi. Konsumsi ikan laut secara rutin dan teratur bisa meningkatkan kesehatan sendi dan juga menghindarkannya dari peradangan pada sendi. Vitamin C. Vitamin C berperan sebagai antioksidan untuk tubuh dalam melawan radikal bebas. Nah, selain itu, ternyata vitamin C juga berguna dalam pembentukan kolagen dan juga jaringan ikat dalam upaya untuk menjaga kesehatan sendi dan mencegahnya dari kerusakan. Jenis makanan yang mengandung vitamin C biasanya dari kelompok buah-buahan dan sayuran. Demikian beberapa jenis makanan yang berguna untuk kesehatan sendi. Perhatikan pola makan dan pola hidup sehat sehari-hari, dengan begitu sendi Anda akan terhindar dari risiko peradangan atau bahkan pengapuran pada sendi. Selain itu, sempatkan untuk melakukan olahraga secara teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Pola hidup dan pola makan sehat adalah kunci sukses untuk kesehatan sendi Anda. Jangan mengabaikan asupan makanan yang sehat untuk tubuh Anda. Jangan pula melupakan pentingnya olahraga. Dengan olahraga dan pola makan sehat, maka Anda akan terbebas dari berbagai masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan sendi. Mulailah untuk menerapkan hidup sehat saat ini juga, jangan tunggu nanti hingga Anda terkena gangguan kesehatan. Batasi juga asupan makanan yang tinggi akan kandungan gula. Hal ini karena gula merupakan salah satu musuh bagi sendi. Lebih baik berbanyak konsumsi makanan yang banyak mengandung antioksidan sehingga kesehatan sendi terjaga dengan baik.
masih mau malas-malasan untuk hidup sehat? Siap dengan resikonya? Jika Anda tidak mau terkena resiko buruk akibat gaya hidup yang tidak sehat, maka mulailah dari sekarang untuk menerapkan pola hidup sehat. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.